Untuk tanggal 16 Februari 2022 untuk pada pagi hari perlu diwaspadai untuk wilayah Ponorogo. Kemudian siang hingga sore hari diwaspadai wilayah Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, dan Lumajang. Dan perlu diwaspadai terkait potensi banjir ya, banjir level waspada seperti itu, Mbak. Artinya kalau untuk bencana hidrometeorologi masih ada nih, Pak ya? Iya betul, Pak. Masih ada, memang mengingat juga tadi kita saat ini masih berada di puncak musim hujan ya. Jadi kemungkinan terjadinya bencana itu masih ada dari berbagai sektor ya, bisa dari cuaca maupun dari bagian perairan ya. Seperti yang terjadi di wilayah Jember kemarin yaitu terkait tinggi gelombang di wilayah selatan Jawa Timur seperti itu.